warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabiyya ba'da amma ba'du. Kita hormati Bapak Ketua DPRD 50 Kota dari Partai Gerindra. Betul. Sama, kami di Kota Perambat juga Bu Fitri Noratu juga dari Partai Gerindra. Selanjutnya kita hormati Bapak Wali Nagari Talang Maur. Selanjutnya Bapak Wali Jorong, selanjutnya Ketua Pemuda, selanjutnya para Minyak Mama, Imam Khatib dan Tua-Tua, selanjutnya para pengurus pembangunan Masjid Baitul Mukarrabin. Khusus kepada berdokan uang ama-ama maneh-maneh saya pemuda dan pemudi, umumnya seluruh masyarakat Talang Maur yang telah hadir di masjid pada malam hari ini. Pertama sekali mari bersama kita bersyukur kepada Allah di atas seluruh rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita bersama dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrabbil. Berselawat kepada arwah junjungan kita yaitu Nabi Besar Mustafa Muhammad. Oh, gak malih juga mana-mana mau habis deh. Ulang lagi, amat-amat dan umat Nabi saja, yang tidak diam saja. Berselawat kita kepada Nabi Besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukaddimah pendahuluan kata kita cukupkan sedemikian saja. 1440 Hijriah telah masuk satu hari satu malam. Artinya malam ini kita yang berada di negari atau di 50 kota ini, khususnya masyarakat yang hadir dan juga yang tidak hadir, bahkan ada yang dirantau di mana saja berada, malam hari ini kita sambut tahun baru. Artinya apa? Kita menggunakan momentum baru ini untuk hijrah. Artinya pindah. Nabi hijrah artinya Nabi pindah. Kalau Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, kalau kita pindah dari Arun Sumayang, Sumayang itu apa? Sholat. Tahu lah sih kalau Sumayang. Sholat. Ah, kalau aku sana aku bingung kalau. Kalau aku di sana aku negariku, aku satu sholat lain. Tahu keren? Kini mulai lah lega sekali seminggu ini dia. Lega sana lega seminggu kira. Aku nak semayang nanti hari, aku nak panggil wanita tuku. Lah siang semayang, lah pagi semayang, lah malam semayang, lah semayang, lah semayang, semayang, lah semayang. Ada pen semayang, ada pen piti lah semayang. Sebenarnya aku sana tunggu siang ada pen piti sudah semayang tak kumpul. Ada pen piti lah. Oh ada pen piti.
awak je nak muh ke Kuala Lumpur ni. Oi ada le PPT dah sembahyang? Tak. Awak lo dia hari eh. Nah, jadi kaum muslimin yang saya hormati, ini makna hijrah. Pindah kita orang. Pindah kita orang bertanggo mai cirjo naru. Ko adik-adik ambo nak mudo-mudo. Mai ciko malas suara. Mana kan suami cik kau berapa? Main jopi. Tahun patang kau main cik. Tahun kini kau. Berhenti lah itu sana. Datu amak-amak kau, datu ibu-ibu kau. Nang suku surah ngalaju kodoh. Kalau suaminya main cik. Main ibu suku, ibu suami ibu bampo. Ya. Yuk kan hal kau? Ya. Di suara pacin dia petulang. Bukan apa itu kau mencoba. Kau dah kesana latihan. Apa kamu eh cina mencik sebuah itu berwet cipat deka berwet masang kartu masang masang armudu masang nomor masang langkau nak dikatakan masuk itu apa itu tiba minta tema taya bawa di ma arti kalau ikut walaukan tak ada raga rambu eh umur memang orang ini lu 28 28 muda lu pada ketua apa ya. Ketua DPR itu kalau ikut gue, mau berapa lo? Ama mak gue udah gak tuh lo, mama ama lu, berapa gue mama ini mak? Ah 28 lo, satu kan tadi udah begini. Kalau lah 48 tuh gue mak, patuhnya lah mati deh lo. Iya, sebab nabi Allah umumnya 63. Allah lagi aku yang makan 68 Allah kode Allah heran juga tapi ketua di bawahnya tuh Allah gak gue juga baca dia ada bahas kekuali meja aduh nunggu ya aduh betul ya aduh itu lah Allah ya ini rusak kini tahun baru hijriah ke Jawa kurang itulah umur tahun bertambah kecewa umurnya tambah selalu kiranya mah kurang ke sana kalau 68 kalau dia tidak mempunyai 80 tahun bakal tahunnya tinggal yang mana umurnya lah 68 ambu nama dia umurnya 80 kalau aku mama ibu-ibu boleh tahu lain ayo Jojo meretom mak kalau mama lihat Jojo ini kan nah iya ya dah adik itu ini nampaknya nih tinggal gue mama aku kok mama kita gue tinggal gue boleh tau deh si ko dua balik ko dua boleh ya boleh nagari nagori kan kalau nasi losi enggak kok kalau nasi yang sama kami bayangkan maaf besaran ayo tinggal dua boleh tahun itu dua boleh tahun itu umur yang baik menurut iya tahun sama leh tahun barang tinggal di sana satu tahun bulan satu leh bulan barang tinggal ya satu bulan minggu mu tiga minggu barang tinggal ya satu minggu hari itu hori lah hori hari awak tak boleh salah gitu lah cari tajun lo kadang-kadang kalau hari kok jadi hori hori ari berarti kita seribu ari anam ari berarti gak sari semalam semalam itu samurlam sari semalam sari semalam jam 3 jam bakal tinggal ya itu capek emang gue betulnya dari mana ya tinggal saja gue mama itu ya saja gue mama itu aku iya saja ni 59 menit bakal tinggal ya
Diri. Dia, dia, dia. 59 dia. Nah, tinggal. Sadatnya kata itu sana. Sadatnya kemudian apa apa? Allah tak tentu ibadah tidak ada, dosa banyak. Neraka menunggu anda. Jadi cucu gue mati supaya mati dong. Kini kan banyak orang di sana. Supaya anda puasa anda malah kita dong masyarakat mana deh mati pulau. Tidak ada satu puasa, tidak ada satu, sumayang tidak ada satu, mengaji tidak ada, mati. Mati tidak tahu. Mati yang tidak tahu. Mati. Anak itu juga mati. Sumayang tidak tahu. Puasa tidak tahu. Mengaji tidak tahu. Masyarakat kembali yang tahu. Suatu mati. Mati yang tidak tahu. Saya bisa mati yang tidak tahu. Mati dia. Nah. Itu baik. Dapat dia cek YouTube kan ibu bapa. Pak YouTube mungkin mati anji. Ya mati anji apa bapa? Jadi oleh karena itu kami menghimbau di sana sinaju pengurus mengadilkan kami karai. Bukan masih kau tak pakai ulama, bukan masih kau tak ada pakai ustaz, bukan masih kau tak tahu-tahu masih kau tu. Tapi kenapa wajibkan ustaz di ibadah, wajibkan ustaz di pariaman, wajibkan ustaz di sholat? Kenapa aku cuci toko supaya masyarakat mendapatkan hidayah, supaya awak baru tahu bahwa itu ikhwan tukajo mati, bahwa dunia ini akan bertukajo akhirat. Awak masuk abad ini bisa jawab. Bila mati ini tahu awak. Masuk abad ini tahu awak. Bila mati. Perlu tahu ada itu. Perlu. Nak tahu ada warung. Bukan Tuhan tak bisa magia tahu. Mak kau bila mati ye, bisa dia dia tahu juga. Piko dia tahu tak tahu ni orang pak. Kalau dia tahu dia mati di suah kini lah kosong ye. Masuk mati yang gigi kosong gigi. Kalau memang kau ni apa yang gigi? Ini bukan tak bisa dia dia tahu, bukan Allah tak buat magia tahu, cuma awak tak sanggup. Aduh mana dia tahu Allah? Aduh, pido tahu pido. Kalau dia awak, nun tahu ada apa? Ambil sendiri. Kalau dia tahu Tuhan, Yuan ambil tiga nilai aja itu adalah. Pergi lah boleh. Kalau tiga nilai terus dia boleh. Tuhan banyak kerja. Jadi apa tema itu bu? Tema awak ini sebagai orang sebagai Pak Wali tadi hijrah. Hijrah kita daripada yang baik kepada yang lebih baik. Hijrah artinya pindah. Boleh jadi makna dengan berubah. Ada bapak-bapak kopi yaki di kampung kita di sana dan kita abu api. Mereka abu api. Ada baku. Dan pertama sekali bangun jam bagi anak-anak. Iya kan? Nah, kan agak kurang. Bangun jam lama lasuah. Lasuah nyaman gak makan bagai wadongku. Tapi kalau dapat bangun jam kanyang parunya. Iya kan? Ayo iya udah saya. Ah, kau pindah ke ama-ama. Naga dua pindah ke ama-ama kau. Ndak banyak indah maka sapuan bangun sana. Iya. Ah, lalu juga. Kalau masuk tahun baru hijriah ini di sana, kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan itu, kita tinggalkan sifat-sifat yang tidak diridai Allah itu, kita hijrah kepada yang diridai oleh La ilaha illallah. Ulang ya, La ilaha illallah. Kalau kita sadar bersama bahwa segala kita sabut, segala kita celiak, segala kita makan, seluruh yang kita kerjakan di dunia ini nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Bukan mudah jadi manusia. Awak seluruhnya dari dia adalah tanggung jawab. Ayah punya tanggung jawab kepada anaknya, kepada istrinya. Kita semuanya jadi ketua, itu jadi kepala.
suruh kita jadi ketua, apalagi ketua DPRD di Kupulau Kota, lebih baik tugas kita. Jamingi lo mah mudo jadi ketua DPR lagi, bukan ketua DPR pada mudo si kuat ini. Bala anggota DPR ku ketua se Sumatera Barat, kabupaten ke kota, kota pakai ketua DPRD lah, kabupaten pakai ketua DPRD, bala ketua sebenarnya gitu ah. Sambil balik nak ketua pada mudo lagi. Hati gue iya udah, bini pernah kan? Ah, lagu gue ini aja. Cie kalau, ah, perudah. Ketua DPRD 50 kota termuda dari 9 balai kabupaten kota se Sumatera Barat. Diuntuk DPRD 50 kota, anak di buah akan diminta pertanggungjawaban terakhir di hadapan Allah SWT. Ini bisa doa. Itulah Bapak Ibu, kita orang yang beriman ya. Disumpah dari polisi, disumpah dari DPR, disumpah dari tentara, disumpah dari bupati, pakai Quran Pak, demi Allah si kota ya Quran Pak, disumpah atau bertanggung jawab dan berbuat sebaik-baiknya untuk bangsa negara. Kini kita disumpah oleh Bapak Ibu untuk mengisuhu mantian taga Allah Ta'ala. Sama lu jadi urang Bapak, lu jadi urang lah ya. Masih di alam arwah ditanyo kita Bapak Ibu di Allah, alastu bi rabbikum basalahe wahai seluruhnya alam tu alam besar Bapak lu nado Allah. Lun ada langit, lun ada bumi, lun ada manusia, lun ada binatang, lun ada yang ada itu arwah. Alam itu alam zar. Dari alam zar itu kita pindah ke alam alam sulbi atau alam misal, alam sulbi Bapak. Dari alam misal kita pindah ke alam rahim, rahim bunda. Dari alam rahim kita pindah ke alam nyata dunia ini. Dari alam nyata kita masuk disuap ke alam barzakh. Dari alam barzakh kita keluar lagi itu alam yaumul mahsyar. Dari yaumul mahsyar baru kita tumbuh nanti akhirat. Akhir alam besar saja baru di alam arwah saja baru kita lagi tanya alastu bi rabbikum. Hei arwah, tahukah kalian bahwa aku ini Tuhan? Akece arwah Pak Tabaswa, arwah bilaun lagi jawaban. Arwah urang katia anggeun aya kalu bala sayyidana kalu apa berkata mereka apa kata Allah itu lo iya ya Allah kami bersumpah hanya engkau Tuhan kami wahai ya Allah. Setelah mengatakan Tuhan Allah dijadikan di Allah jadi manusia, tiba di permukaan dunia kapal tangan tangga alam nampak di matoa Allah wa'alukoha. Jadi wa'alukoha Tuhan saja tiba di dunia waktu dalam perinduan jo Allah, dalam sulbi bapak jo Allah, dalam rahim bunda jo Allah, di dalam alam arwah jo Allah, tiba di dunia nampak dunia, nampak negariku, nampak semacam lupalah kita kepada Allah. Maka tugas kita diperintahkan oleh Allah Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu wabtaru ilaihi wasila. Wahai orang yang beriman, carilah olehmu jalan kepada Allah. Cari jalan Pak. Ajalan kepada Allah. Diri man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa lagi mengenal dirinya sebenarnya, dia mengenal akan Allah. Amal haji tarikan awal itu kok mengaji wajah buya ar-razi asyik kan lu ngasih kok itu waktu yang kebuah yang punya pulang sesekali tujuan kami kaji sih ini mati gak ada di buya ar-razi itu bagi Tuhan ini mati gak buya ar-razi Jakarta ar-razi asyik Jakarta. Kalau Abdul Somad kemari ini orang Kota Baru, tapi kalau Ar-Razi Asim kemari ini orang Perempuan, orang Sikoe.
Papa ada si asik buya si asik atau kajian dari kak serambi. Di kalau kau mencari Allah dengan ilmunya, ilmu apa? Ilmu tasawuf. Kita tinggalkan ini dulu Bapak Ibu. Kita akan balik-balik ke program kita, yaitunya berhijrah. Satu muharam, meminta satu muharam, kita perlukan untuk menyindahkan diri kita daripada yang tidak baik, daripada pangkunya, daripada tak kesempuan, daripada tak sholat, daripada tak bersedekah, daripada tidak beribadah. Tahun ini kita pindah ya Bapak Ibu. Dia sudah pernah awak puasa. Puasa Senin Kamis tak pernah, puasa Muharram tak pernah, puasa Asyura tak pernah, puasa Rajab juga tak pernah, puasa Sa'ban tak ada satu, puasa Ramadan juga tak ada, puasa Syawal tak ada dulu. Tak ada jalan ya Bapak Ibu. Ini Rasulullah memerintahkan berumatnya, tidak ada puasa yang lebih tinggi padanya di atas Ramadan selain Ramadan kecuali puasa Asyura. Puasa Asyura itu bu pak puasa di hari dan kasapuluh di bulan Muharram. Bila hari itu bu teman coba lah hitung teman silanya pasti lah kini hari akai sari bulan patang pada satu Muharram lah kemarin satu serapan akai sembilan senayan ulu'a senayan miswa mak senayan cer miswa kan senayan dari di pertama lah senayan cer itu puasalah sehari mak. Nabi pas sebelum Muharram ini betapanya Nabi hijrah. Nabi hijrah tuh di senayan apa pindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah tersebut tiba di Madinah masyarakat Madinah puasa semuanya. Kata Rasulullah, ya ma'asyar Madinah, wahai seluruh masyarakat Madinah, kenapa hari ini engkau puasa? Man yoma, ini hari apa? Kata orang Madinah, ya Muhammad, tahukah engkau bahwa hari ini Fir'aun laknatullah dikaramkan oleh Allah. Dan hari ini juga nenek moyang kita Adam diterima tobatnya oleh Allah. Dan hari ini juga Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari bakaran api Raja Namrud. Dan hari ini juga Nabi Daud alaihissalam diterima tobatnya oleh Allah. Dan sebelum hari ini juga terbunuhnya Hasan dan Husain di padang Karbala nanti. Dan sebelum malam ini juga ya Muhammad, Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya. Dan sebelum malam ini juga Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Dan sebelum malam ini juga Nabi Yusuf bertemu dengan keluarganya. Dan sebelum malam ini juga Nabi apa ini lagi Nabi ya? Nabi Daud diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wataala. Kata Nabi, oh kalau begitu kamilah yang pantas puasa. Maka Rasulullah dan Nabi awak puasa di hari dan kasabilan mulia, di hari dan kasapuluh mulia, di hari dan kasabalih mulia. Artinya mulia 3 hari puasa mama bapa. Bapa dah bapa puasa ni kalau bohong ya Pak lah, mungkin tadi kan barang gue dengar oleh kau ini kan kosong ya Pak baru hari kosong 23 hari 9 10 salih bila hari itu akai Senayan Selasa nak tolong no, 23 hari sehari saja nak kalau cik Allah ada kau amin tak hebat dia. Yuk, 3 hari atau kurangan sehari, tidak ada tahu apakah tahu ada yang lain masyarakat, masih dia yang ada PR tadi aja deh, kalau ingin hidup bahagia sejahtera, pakaknya masyarakat aja, apakah sudah lawan masyarakat yang kau, ini ada yang mau ditinggal saja kalau boleh cek deh, awak ini mau ditinggal juga lagi ya anggota DPR, kalau anggota DPR sedek DPR, kalau ketua DPR itu banyak DPR itu. Nah, itu kalau ketua DPR masyarakat 10 ribu, 50 ribu, dosa tipu oleh itu lah.
ketua DPRD berkota alas rakyat 20 bulan ada sakit mulai bahkan sekarang lu kepada orang kata lu kehilangan kau lah kalau dia kami kau tidak ikhlas lu jadi apa pak itu dari sini orang tiga partai terakhir lu pak baru nah jadi oleh karena itu momen Muharram tahun baru hijriah benar-benar kita pagun lawan busana jangan itu kalau itu jawab saya tidak tahu sampai kini lah tua lah putih ubah merah langsung gue putih ya cukup langsung gue bapak iya, sungguh kalau mau dapat itu lah kayaknya jadi hitam sungguh ya lama nanti yang kateh kok kalau kok sungguh mau bantu sungguh ayolah itu apa itu? Jadi kalau kita lupana mempagunukan wakat tua sesuai di awak wakpagunukan untuk ibadah dia beda loh hati manusia ya hati gitu loh bila dia cinta ibadah sama hati dia beribadah loh sama hati dapet kama saja sama hati dapet waposo sama hati dapet bahasa dakah sama hati mana sama hati apa sama dakah saibu daripada 10.000 hati bahasa dakah saibu bahasa dakah 10.000 mana sama hati apa Tuhan mau berwak mana rasuah masyarakat saya ibu pada 10.000 yulah nara kok nah mana rasuah 10.000 pada 1.000 masyarakat nah teka 10.000 lagi kalau saya ibu dia 10.000 langsung dari itu bila 10.000 dia 1 nah ada telur yang lain luar dari lain ah dia lah bapak itu yang paling rasuah itu masyarakat seikhlasnya bahasa sangat kira itulah seikhlasnya bapak itu yang hormati biloko kini kita tak bisa tahu antara yang satu ikulai antara yang dua ilai antara yang satu lagi ini tak tahu dah saya sementara kita kalau pulang ke Ramadullah semuanya akan kita tinggalkan istri cantik kita tinggalkan apa-apa rumah mewah kita tinggalkan ladang karet kita tinggalkan anak istri kita tinggalkan apa yang kita bawa bagu? Tidak ada kecuali amalan salihan mutakabbalan apa salih kok aduh sebentar Allah bekerja-kerja membeli rumah mewah bekerja-kerja membeli pakai tinggi bekerja-kerja membeli tanah bekerja-kerja membeli auto kerja-kerja membuat segala kehebatan dunia sebentar kita tidak takkan nama baru dan menanam akan datang mencabui dan mempunyai akan datang mencabui cuma lah usaha kok besok pagi tiba mereka mau mereka mau itu tak kau mau tua kau bayar dari kampung kau pada ngomudo meninggal pada rumah tua-tua banyak di kampung itu apa kau ngomudo itu dicabui ikut itu dulu dia aja aku tak usah ya juga udah semuanya kau dan tua-tua anak-anak meninggal dan mata mungkin mereka mau itu suka karena mata gitu kalau orang mereka mau itu udah tutup kok dia lagi kalau udah tutup kok mana kok kalau itu tapi kira tak tak ada orang tua-tua dipilih oleh mereka loh siap ya pak dan yang pilih mereka menurut jadwal dan udah mati dan tua mati orang kayu mati orang miskin kalau lagu orang kayu mati orang miskin mati kalau lagu padahal siapa jalan gue ya kan kaya mati orang miskin mati mati sama lain ya jadi kalau bisu pagi itu sana mati Allah cukup nak kali bawa di sana transparan terus terang saja kalau bisu pagi mereka mau itu kok Allah cukup nak itu mati udah itu ya lu cukup ya nah Allah cukup itu lah menunjuk Allah cukup itu kok mau pasang apa lagi mau ini kembali aku minta Allah cukup itu mau mati halo aku cukup itu kok kalau mati basuh muka basuh siku mati itu bapak itu
pulang kampung. Pulang kampung ku dah ada ku, apalagi orang Minang kalau. Pulang kampung ku bajalan bangun abadi, malendang. Raya bajalan bangun abadi, malendang bangun tangan. Coba lah, pulang orang dari Jakarta, apa buah tangan dia dulu? Tahu lah, ada nawan tu Jakarta. Pulang Jakarta ada, ada. Pulang dari Medan ada, salah. Pulang dari Pekanbaru ada, mana? Pulang dari Padang ada, kuat. Pulang di Bintang Kajirai ada, lama lah kok. Apa coba kok lama tadi tu? Bila malu kerja dia untuk tinggal mesti duluan. Jadi tu kan mang di bawah lagi ye. Yo amal, kira di prediksi di pareso di sana kok mati di sua. Allah cukui amal kali bawah. Saya tak menjawab. Alun lepak toku. Maka semua karena itu salamu idul lagi di kandung badan. Ya Allah masih dalam tubuh kita. Selama itu kita siapkan diri untuk mati. Orang mati bu di akhirat menikmati pahala sholatnya, menikmati pahala sedekahnya, menikmati pola haji dan umrahnya, menikmati pahala zakatnya, wakafnya. Sementara kita nak berjalan di hajina, umrahnya, sedekahmu 10 ribu dalam hari ini. 10 ribu sedekah kan masuk 1 bulan di jenayah. Mereka keeran jadi 10 ribu sesuruh gula kan? Karena banyak-banyak nama sedekah tuanku. Sementara kalau ada piti wa 1 juta wa sedekah 10 ribu Pak Ibu. Barang tinggal piti wa kan? Piti wa 1 ribu wa sedekah 10 ribu barang tinggal? Barang? 90 wa? Salah. 10 wa itu tinggal aja Pak. Nah 92 itu berjaga orang yang berjaga bakso, berjaga setia dalam langguan kita. Nah 92, nah 10 itu tinggal itu. Jadi dah kuih 1 ribu ke Mas Haji. Dibuat Mas Haji, Mas Haji 10 ribu. Anak 10 ribu itu tinggal. Nah 92, wabah oleh awak. Abian mereka beli pulsa, beli listrik, beli sate, beli kue. Nah 10 ribu itu tinggal itu. Kalau ingin awak mampu arah itu, bisa arah itu dibawa mati. Bisa ame di bawah mati? Tidak? Bisa? Kini dia itu Allah subhanahu wa ta'ala. Boka subhanahu wa ta'ala sama Allah eh. Allah wa ta'ala. Tahan sekolah. Akhirnya kamu. Kau tunggu kami ibu subhanahu kami satu ya. Karena aku tunggu kan membangun. Aku membangun pondok pesantren kini. Yo aku subhanahu kami gua. Aku kalah subhanahu wa ta'ala. Apa ika kira ya? Tidak ada orang yang sudah ngalah, tidak ada orang. Tidak. Sudah ada orang yang ngalah, tidak ada orang yang sudah ngalah. Tunggu di bawah ini, cincin gua di tangan ini. Tunggu di bawah ini, tidak ada orang yang ngalah. Ini orang yang ngalah, tidak ada orang yang ngalah. Tunggu di dalam ini. Nah, ini harta yang bisa dibuka. Kenapa? Harta yang lagi dipergunakan di jalan Allah. Dan dipergunakan di jalan yang diridhoi oleh La ilaha illallah. Bapak dua, bapak ibu nak kapai jawab palo supaya 5 kali sehari semalam sembahyang yo. Sikora masih 5 tambah lah ibu. Tambah jo duha, tambah jo tahajud. Duku malam kini patangan kayak malam sembahyang. Yo kan, Miko kalau mama ada telepon dua umur, kalau lalu di 10 ada sama lagi dua lagi lalu, jangan be jam 3 tetap terjaga gol itu kan. Aku nak berdoa be pulang limu be bagi gol be bobo lah terjaga gol. Lalu aku jam 1 dan 2 tu pun jam 3 dah gol yo. Awak dah boleh dulu kan dia tu, dulu lah kalau buang air kasungguh ke belakang. Kini nak di kamar waktu ada air. Di rumah awak dalam rumah awak tu dah berubah. Tapi awak sudah mulai lalu ya sebuah tahun itu dah sembilan. Tu banyak pihak kewa sejak subuh dari rumah aku ini.
Nah, supaya di pintu, supaya di kaki ini lu keluar di kaki. Di lucunya banyak shhh. Alah, alah ya. Jadi apa ini, bro? Begitu, ibu. Kalau apa-apa, alah, 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 alah. Nah, jadi tahajud. Kalau sembahyang 5 kali saya setelah wajib, tambah. Tambahlah, Pak. Tambahlah, Bu. Tambah itu. Nah, kali bau. Alah, tambah, Bongko. Nah, 5 juga tambah. Nah, 5 kali saya setelah wajib, sudah. Apalagi tambah, ya. Apa salahnya? Sembahyang 3. Dek karajo, dek kasawang, dek kalanang, dek kadapu, dek kalapau, dek mamai, dek barale. Tiga beda salat. Barale, tahu ibu barale? Barale, barale, barale. Ada orang seperti barale. Lihat terus kau ini, barale. Udah kau bilang tu barale nama tu. Tujuan apa? Alat tinggal lo sembahyang itu barale itu pak. Deka sawah tinggal lo, deka ladang tinggal lo, deka dah tua, deka dah tua. Karena juara tua tinggal lo ya. Dek main mampok, lampau juga ada perintah, tinggal lo ya. Aduh dulu, bapak itu ada tanda emas, selalu ada tanda emas, bapak. Dek ulala makara jo kalimi timi mancai lariak jo mancai sapi matu jarun jo matu piyai lati ngingga polo sumbayang muga ingi diulala lama dodo hati paranta marutun tepi jo parangola mancai dunia dalam berita dari Jokowi lah sampai Kamar Mega lah 30 sumbayang i dari Mirau lah pindah ke dalam tabua hari pagi selimu di tambua ayam baku kuah jauhi mana kuah kilo ya hari lah jauh 10 lah 30 supaya su itu dia masing-masing kan mabwe sup jo, mabwe bubwe, kwe pargede jo, mabwe cindwe lati ginga polo supaya lu tau tau juga sih kok ya kwe diulama lama baraga balai lari jo, baga jaka aja bayi teli jo, bayi bola lati ginga polo sumbayang A tahu dia udah A la 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 jadi sopiroto dari padang ga padang sago pagi-pagi pulang ke sanjo la tiga puluh babu kopua coba pikir sana deh gara-gara dunia sebenarnya la apa ni lah la. Masa la dah la sedih kena. Ada ni kan la. Masa sungai tak ada jawab apa. Ini juga kan ada kan eh. Itu kan dah la sedih kena. La biru kat tu kan nama. Kau mulai dari sangka 10 lah sangka 10. Kau sudah dulu. Kau dah bagi dua puluh semangat kewa. Kau dah bagi dua puluh semangat. Lagi kalau ngaji lagi sana soleh, lagi yang soleh kalau, lagi yang soleh kalau, dia muda. Ambo tadi mencatat peralat mau baru. Biasa ambo kape kemgago 2.5 jam tiga jam. Tadi berangkai jadi mau dah mana bertuju ada dapat. Nalewe sudah 9 jam. Lagi apa aja? Ayo macet jalan rancak kembali cuma macet. Abeko kalau dia aku nampak lagi aku, oh gak capek kerja lah abeko. Nanti boleh sebuah rumah makan lah. Jadi aku malah pergi kau ni. Lihat kayak begini kan.
Alang macam macam kau lah lain. Nah, banyak papa mama apa apa itu di sana. Aku sebenarnya bangga bapak ibu dan senang diundang oleh kami bapak ibu. Apa lagi aku sebut kalau dua tahun lepas dan dua, lalu kali tiga kali itu sama mukalo dan hari jadi sama mukalo ada dari kemudian ada lima ratus tujuh puluh sampai kali lima kali bukan daerah kalau naik bapak ibu. Nah, berapa banyak kali di kalau di dunia di dapur di sumur di sawah di kerajaan dunia. Tinggal Allah kata Tuhan la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan kamu tertutup, jangan kamu terpidayu di dunia ini sehingga lupa kata Tuhan di harato amwal harto Allah anak di mauli anak mauli harto kira tak taraki semayangnya. Aduh bayangnya loh mayan oleh jo, mayan oleh dah. Aduh nado dia pangan bawa asli dong. Agama pangan layu bili oleh dia. Iyo, disuruh kata saja nak muat nado pangan naya aje. Terus kali masuk bor mau pulang juga. Mau tanjuan, mana Rasulullah kece, abang kata ugam aku je. Ini dah wi, aku tanya dulu dah wi, mau sokong dia mau jauh, yang hidup lah ya, wi, oh wi, apa tak? Sekali-sekali dah wi kau pandai kecil pak. Kalau nampak orang rasa cili, sambo dah kan sici. Dia punya wi muka. Wow, apa yang kau kenal? Jadi susah mula kamu sejir. Ya ini juga, juga, juga ini juga kamu sejir. Terus aku ada lagi dalam. Oh, ini cina kan kamu ni. Jadi aku tanya, wei, agak bagus. Baru tak kau kenal? Baik, kecam kau kenal itu? Di kau kenal itu? Ambo nak kena kaya baik tongku, ambo kena uham doh. Baru sadar ambo leh. Banyak kirim dan kirim dan merah dengan uham. Dengan uham sama saja, merah uham? Nah, tapi di suai lalu ada juga yang kira kira. Kalau tak tahu saja, satu ini dua. Ingin tak awak suami wak supaya? Lih sana nanti suami kalau supaya? Carwe mudah. Lai ba kunci kamar wa. Beko, ini kan lihat teh wa. Ko ba bangun mana teh wa? Patah nak teh bulan Senin, patah kami mana juga sunnah Rasulullah. Nah ini kan gaji lo. Dia sudah tu jauh masa payah. Lah alam wa alam ini sampai waktu jauh. Ko lo panggil yang mana? Beko buku sudah ayah tapi ini aja. Ya kayaknya. Ah kalau tak sembahyang suami yang mana lo? Kunci pintu dari dalam. Kalau tu desi, dah bisa dah. Maaf tu, kini dia ayah kai. Anu di Facebook ni tu mah, bang, kemana bang? Saya ingat, apa enggak ingat bang? Sekarang kan patang kami, oh iya, itu kan? Di Facebook ni ya.